Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut segera menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Demikian disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dilansir dari tribunnews.com. Muzani juga mengaku senang mendengar pernyataan kubu PDIP yang menyatakan partai berlambang banteng itu tidak punya masalah dengan Prabowo. Begitu pula sebaliknya, Gerindra tidak pernah punya beban dan masalah dengan PDIP maupun Megawati. Karena itu, kata Muzani, pertemuan Prabowo dan Megawati hanya tinggal menunggu waktu. Sebab keduanya sedang banyak agenda-agenda di bulan suci Ramadan. Sebelumnya, PDI Perjuangan mengakui tidak punya masalah dengan Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Kecuali Presiden Jokowi yang dinilai telah mengkhianati PDIP untuk kepentingan keluarganya sendiri. Bagi PDIP, dosa Jokowi adalah membakar rumahnya sendiri untuk kepentingan sendiri. PDIP bisa saja menjalin hubungan dan komunikasi dengan Prabowo, namun PDIP sudah menutup pintu untuk berkomunikasi dengan Presiden Jokowi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.